Ku ingin saat ini. Qulauma qaulan kariman, jika engkau berbincang dengan kedua orang tua, ucapkan kepada mereka berdua qaulan, perkataan kariman. Kariman itu adalah satu kalimat yang mulia di dalam diri kalimat, bukan kalimat yang jorok, tapi harus kariman punya makna pemuliaan. Jadi ada, kalau sudah bicara dengan orang tua itu harus ada makna pengagungan. Hormat, bukan sekedar kita memuliakan dengan kalimat-kalimat baik, tapi betul kalimat yang menunjukkan ada penghormatan. Wahfidh lahuma janahadh-dhulli, dan letak rendahkan sayapmu di kedua orang tua. Sayap itu apa sih? Kita tidak punya sayap. Maksudnya bertawadhu'lah kalian. Min rahmati, dengan kasih sayangmu. Hati-hati, berkah orang tua, berkah, berkah, berkah. Hei hamba Allah. Sehingga banyak para solihin, kalau ada orang punya masalah keluarga dan sebagainya, yang ditanya bukan lain-lain. Pertanyaan sederhana, bagaimana urusanmu dengan ibundamu?